السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما المسلمين salat khusuf rahimani wa alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul SAW yaitu salat gerhana matahari semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita Amin. Masal muslimin rahimani wa Allah Ar-Rasul alaihi wasallam ketika di zaman beliau terjadi gerhana matahari, beliau sholat dua rakaat sebagaimana yang telah kita laksanakan tadi. Kemudian beliau naik mimbar dan berkhutbah. Di antara sabda beliau dalam khutbah tersebut, beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. li limauti ahadin li hayatihi. Dan sesungguhnya adanya gerhana matahari, gerhana bulan bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang. Wa inna ma yukhawifullahu ibadahu Sesungguhnya Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya lewat gerhana matahari, gerhana bulan. Fa'idha ra'aitum fafza'u ila Apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka bersegeralah kalian melaksanakan ibadah salat. Dalam riwayat, fakabiru bertakbirlah. Wasallu watasadaku bertakbirlah berzikirlah dan bersedekahlah dan salatlah. Masal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ada banyak pelajaran berharga dalam hadis Rasul Islam tersebut, dalam sabda khutbah Rasul Islam tersebut. Yang pertama Rasul mengatakan bahwasanya matahari dan bulan Merupakan dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur matahari dan bulan, Allah yang menguasainya. Ini seorang Muslim harus meyakini matahari dan bulan adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, meskipun demikian, tidak cukup hanya meyakini. Matahari dan bulan sebagai makhluk Namun harus meyakini Matahari dan bulan Dan seluruh makhluk Allah Tidak boleh diibadahi Disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang muslim wajib meyakini Yang berhak diibadahi Hanyalah yang menciptakan Matahari dan bulan tersebut Allah berfirman Wa min ayatihi wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wal lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang matahari dan bulan la tasjudu li syamsi wal lil qamar jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan namun, sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Kalau kalian memang beribadah hanya kepada Allah, demikian pula makhluk yang lain. Para malaikat, para nabi, para wali, mereka adalah makhluk ciptaan Allah, tidak boleh disembah selain Allah. Tidak boleh berdoa beristighosa kepada Nabi kepada para wali karena mereka tetap sebagai makhluk ciptaan Allah dan makhluk tidak boleh disembah selain Allah. Ayat nama wahum Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan bahkan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala. Ini pelajaran tauhid dalam Salat khusuf ataupun gerhana matahari yang wajib kita pegang erat sampai mati. Bahwasanya hanya Allah satu-satunya sesembahan yang wajib untuk kita ibadahi, untuk kita agungkan. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa Allah Rasulullah SAW mengatakan tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Gerhana matahari dan bulan itu untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Bahwasanya adanya gerhana matahari dan bulan itu bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Ini karena di zaman jahiliyah tepatnya tadi ketika terjadi gerhana matahari Rasul SAW ditinggal mati oleh putra beliau yang bernama Ibrahim. Orang-orang musyikin jahiliyah memberikan cerita-cerita khurafat bahwasanya karena kematian putra Rasulullah terjadi gerhana mata maka Rasul pun membantah meluruskan cerita khurafat tersebut. Bahwasanya adanya gerhana matai dan bulan bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Demikian pula cerita-cerita di negeri kita yang penuh dengan banyak khurafat. Seperti kalau ada gerhana bulan atau matai dimakan buto ijo. Ini adalah cerita-cerita yang batil yang wajib untuk dimusnahkan. Masal muslimin, seorang muslim wajib meyakini kata Rasul tadi. Adanya gerhana matai dan bulan untuk Allah menjadikan hamba-hambanya merasa takut kepada Allah. Jangan sampai dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dalam salat khusuf diperlihatkan oleh Allah neraka dan di antaranya Rasul diperlihatkan seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai yang dia di neraka menarik ususnya yang keluar dari perutnya dikarenakan dia dahulu yang mempelopori perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bagaimana peristiwa gerhana matahari dan juga salat gerhana matahari mentarbiah kita untuk betul-betul kokoh di atas tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kata para ulama Rasul ingin mentahdir kita, memperingatkan kita dari bahaya orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimani wa Allah adanya fenomena alam yang tidak biasa ini sekali lagi untuk Allah menunjukkan kekuasaannya dan agar hamba-hamba betul-betul merasa takut hanya kepada Allah, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, takut agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak bencana, banyak musibah yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin. ini semuanya untuk Allah memperingatkan hamba-hambanya jangan pernah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Daharul fasadu fil bari wal bahri kasabat aydin nas yarjiun." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka la yarjiun demikian pula bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu dengan berbagai macam fenomena alam yang tidak biasa sebagaimana Allah firmankan fakulan akhot nabi dambihi setiap kaum kami adab karena sebab dosa mereka faminhum man arsalna alim hasibah di antara mereka ada orang-orang yang kami hujani dengan batu. Sebagaimana kaum. Ya, Nabi Lut. Allah azab dengan hujan batu. Ini fenomena alam. Untuk manusia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan betul-betul berlepas diri dari perbuatan maksiat tersebut. Demikian pula Allah mengatakan. Famin hum man akhodatu sayha. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan suara yang sangat keras. Demikian pula kata Allah, "Wa minhum man khasafna bihimul arda. dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Dan di negeri kita pernah terjadi seperti itu. Maka ma'asal muslimin. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada tauhid. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah mengatakan. Wa minhum man Dan di antara manusia ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Wa makan Allahul Yadlimahum, walakin kanu anfusahum Yadlimun. Bukan Allah yang berbuat dolim kepada mereka, namun manusialah yang berbuat dolim kepada diri mereka. Maka ini momentum untuk kita kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Berlalilah kepada Allah. Wataku yaumantur jauh nafihi Bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dan takutlah kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir, Rasul mengatakan kalau kalian melihat fenomena matahari atau gerhana matahari gerhana bulan tersebut, maka bertakbirlah, berzikirlah, maka salatlah, bersedekahlah. Ini ma'asal muslimin adalah prinsip hidup seorang muslim-muslimah dalam segala keadaan, apalagi dalam keadaan musibah, dalam keadaan malapetaka, dalam keadaan yang genting, hendaklah kembali kepada Allah, bergantung hati kepada Allah, wa tawakal alal la yamud. bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati gantungkan hati kita kepada Allah bersandarlah kepada Allah fisarai wa dharra karena musibah tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Wa ijam saskallahu bi doren, falakashi apabila Allah menimpakan musibah tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.